Sejak memegang tampuk pimpinan PKI, Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit menyadari bahwa kekalahan dalam pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 itu antara lain disebabkan karena PKI tidak mempunyai pasukan bersenjata sendiri seperti Mao Zedong di RRC atau Ho Chi Minh di Vietnam. Mengutip buku, Komunisme di Indonesia, Pemberontakan G30S PKI dan Penumpasannya, tahun 1960 sampai tahun 1965, yang disusun Saleh Asad Jamhari, Suparmo, Varyani, Yusmar Basri, Ari Wiyadi, G. Ambar Wulan, Agus Sosro, I. Gede Putu Gunawan, Syarif Rahmadi, P. Hasibuan, Arief Sulistyo, Artinur Setiawati, Sutrisminingsih, Sri Suyanti, A. Yusuf, M. Adiono, A. Rusli, Konsuwensi, Syafril Lubis, Y.P. Tarigan dan Purwanto yang diterbitkan Pusjarah TNI. Itulah sebabnya Aidit berusaha sekuat tenaga untuk mencari jalan supaya kesatuan-kesatuan organisasi masanya seperti Pemuda Rakyat, SOPSI, BTI, dan Gerwani pada suatu ketika dapat dipersenjatai dan diberi latihan kemiliteran. Cita-cita Aidit itu tercapai sehubungan dengan kebutuhan Trikora dan Dwikora, dengan timbulnya gagasan mengenai pengerahan tenaga sukarelawan. Oleh sebab itu pada setiap kesempatan Aidit dan kawan-kawan mengajukan usul kepada Presiden Soekarno agar mempersenjatai buruh dan tani. Sikap Presiden Soekarno sendiri menunjukkan simpati terhadap gagasan-gagasan PKI itu. Aidit pun tidak henti-hentinya menyerukan supaya pemerintah mempersenjatai buruh dan tani dan membentuk angkatan kelima di samping empat angkatan dalam lingkungan ABRI. Gagasan semula tentang pembentukan angkatan kelima itu sendiri berasal dari Perdana Menteri RRC Zhou Enlai yang disampaikan kepada Presiden Soekarno untuk memperkuat kedudukan PKI dalam usaha penyusunan kekuatannya. Dalam situasi yang demikian Presiden Soekarno melontarkan gagasan pembentukan angkatan kelima di hadapan kursus reguler Lemhanas pada tanggal 31 Mei tahun 1965. Pembentukan angkatan kelima ini sudah pasti merupakan tantangan bagi angkatan darat. Gagasan angkatan kelima ini oleh Presiden Soekarno kemudian dilemparkan lagi kepada para panglima angkatan. Para panglima menolak, kecuali Panglima Angkatan Udara Omar Dhani. Alasan penolakan para panglima angkatan ialah, akan berbahaya bila buruh dan tani dipersenjatai. Mengingat hal itu menyangkut perjuangan PKI yang ingin menebus kekalahannya pada peristiwa Madiun. Ditambah dengan menambah beban rakyat yang cukup banyak, upaya Aidit dan PKI membalas kekalahan mereka dalam pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 akhirnya gagal total. Lagi-lagi yang menggagalkan adalah pihak tentara, dalam hal ini adalah angkatan darat. Pada 1948, pihak TNI juga yang menghancurkan mimpi PKI menjadikan Indonesia negara komunis. Pada tahun 1965, pihak TNI juga yang menenggelamkan mimpi PKI merebut kekuasaan negara. Bahkan partai tersebut ditetapkan sebagai partai terlarang di seluruh Indonesia. Sementara Aidit akhirnya mati ditembak di Boyolali setelah tertangkap di kota Solo.